Ya, pemirsa, tiga partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS, sepakat untuk menggulirkan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Ketiganya menyatakan siap bergabung dengan siapapun yang berniat mengembalikan demokrasi di tanah air kembali ke jalurnya. Usulan calon presiden Ganjar Pranowo agar partai-partai koalisi pengusungnya di DPR serta koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menggulirkan hak angket atau interpelasi di DPR untuk mendalami dugaan kecurangan Pilpres 2024 mendapat respon dari berbagai pihak. Usai bertemu di Nasdem Tower untuk membahas kecurangan pemilu 2024 Kamis lalu, tiga sekjen Partai Koalisi Perubahan pengusung pasangan Amin sepakat mendukung usulan Ganjar tersebut. Menurut Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, usulan menggulirkan hak angket di DPR tidak main-main karena diinisiasi Ganjar Pranowo sebagai capres dan kader terbaik PDI Perjuangan yang merupakan partai dengan kursi terbesar. Sementara, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menegaskan bangsa ini butuh keberanian untuk membenahi situasi saat ini. Tapi saya tegaskan sikap kita, kami utuh tiga partai akan berada bersama PDIP dan kita menunggu action PDIP sebagai inisiator. Kan yang menginisiasi ini bukan sembarang orang. Ganjar, kader terbaik, capres, partai terbesar di Indonesia. Jadi kita anggap ini serius. Oleh karena itu kita mempersiapkan diri. Tadi tim kami sudah mempersiapkan data, kalau ada apa-apa nanti kita tinggal supply. Kalau perlu tim, kita kirim tim juga. Tapi kita tunggu langkah selanjutnya. Angket ini bagus. Daripada kita ke MK, ada pamannya. Lebih baik kita ke angket. Cantik, ya kan? Angket itu ada pengalaman kok, indah kerjanya, panjang waktunya. Dan kemampuan itu biasa kalau di DPR banyak kelebihan ya waktu itu, ya. Jadi gitu. Jadi cukup kuat sekali. Tinggal kita tunggu lokomotifnya, ya. Bangsa ini lagi butuh suasana aura keberanian untuk membenahi situasi yang ada saat ini. Sebelumnya, calon Presiden Anies Baswedan juga menekankan bahwa Koalisi Perubahan siap mendukung usulan hak angket di DPR terkait kecurangan Pilpres 2024. Koalisi Perubahan juga siap memberikan data-data terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap. Saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Rabu lalu, Presiden Joko Widodo juga ikut merespon usulan Ganjar Pranowo terkait hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Menurut Presiden Jokowi, pernyataan Ganjar itu adalah bagian dari demokrasi. Pemilu ke DPR, gimana respon Pak Presiden? Ya itu aja, demokrasi, nggak apa-apa. Sementara itu, kubu Prabowo Gibran menyatakan wacana usulan hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan pemilu seharusnya digulirkan sebelum hari pencoblosan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman menilai wacana usulan hak angket hanyalah bentuk cari-cari alasan dari pihak yang kalah dalam pemilu. Teman ya, ini sudah 10 tahun setahu saya di nggak pernah ada hak angket yang berhasil lolos. Coba deh dulu hak angket, usulan hak angket soal kenaikan BBM, usulan hak angket soal macam-macam ya.
Ya terakhir itu sebelum 2009 hak angket itu. Waktu pemilu itu soal apa namanya, proses pemilu yang 2009 itu. Ya kan yang akhirnya pemilih tanpa di apa namanya di daftar pilih, sepanjang punya dokumen bisa milih. Setelah itu nggak ada. Nah makanya harusnya kemarin kalau dianggap banyak masalah, yang namanya hak angket ini kan waktu proses sebelum coblosan harusnya. Jadi banyak rekomendasi perbaikan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki pemilu. Makanya disampaikan oleh Prof. Mahfud, yang kalah cari-cari alasan, ya kan, yang kalah menuduh pemilu curang tetapi tidak memberikan masukan yang perbaikan, masukan untuk perbaikan. Kalau ingin memberikan masukan sebetulnya sebelum coblosan. Kalau sebelum coblosan kan banyak yang diperbaiki. Ini sebelum coblosan PD menang satu putaran, begitu kalah hak angket. Nah ini kan jaka sumbung. Pendapat berbeda disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Erlangga menegaskan, partai koalisi pengusung Prabowo-Gibran akan menolak hak angket tersebut. Erlangga juga menyinggung soal bergabungnya Partai Demokrat dalam kabinet yang membuat partai di luar pemerintahan semakin sedikit. Dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri di Kabinet Indonesia Maju dinilai sejumlah pengamat sebagai rencana cadangan Presiden Jokowi untuk mempertahankan kekuatan pemerintahannya. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin misalnya, menilai masuknya AHY ke Kabinet Indonesia Maju menunjukkan sikap Presiden Jokowi yang tidak ingin didikte oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Terlebih PDI Perjuangan saat ini mewacanakan bergulirnya hak angket kecurangan pemilu di DPR RI. Kelihatannya ya Demokrat itu masuk pemerintahan menjadi backup ya, penambah kekuatan bagi Jokowi, karena sama-sama kita tahu PDIP walaupun masih di kabinet sering mengkritisi Jokowi, sering apa namanya kritis terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Nah dalam konteks itu saya melihat ya ini adalah bagian daripada ya power sharing ya, bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi jabatan, ya kelihatannya Demokrat ingin happy, Jokowi juga ingin happy. Hak angket menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan Pilpres 2024. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ada mekanismenya untuk melakukan upaya menggunakan hak angket mengusut dugaan kecurangan tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.